Mudah-mudahan dapat di antara ini ya, dapat Naruto lagi kek atau Konohamaru kek. Please dapat Konohamaru. Please skip. Nanti dapat Sakura cuy. Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal coba ya untuk memainkan game Ninja Heroes New Era. Ya ini cuy ya, game yang baru rilis pada tanggal 5 September cuy. Dan sekarang sudah bisa dimainkan ya. Gue telat nge-recordnya cuy, karena kemarin ya saya lagi liburan ya. Oke, dan kita bakal coba ya untuk memainkan gamenya ya. Karena gue baru pertama kali untuk memainkan gamenya, walaupun game lama yang di ubah ulang cuy atau di upgrade ya, tapi gue belum pernah memainkan game lamanya. Dan untuk servernya ini ya sudah ada 2 server cuy, dan kita bakal coba untuk bermain di server 2. Let's go, kita coba guys. Katanya ini karakternya sudah di upgrade ya cuy, sudah ada karakter-karakter baru ya, termasuk dari ya anime Boruto cuy. Wow, mantap banget ya. Dan ini dia ya, kita kayaknya dari awal nih, Jiraiya lawan Tobi ya cuy. Kok Jiraiya lawan Tobi, uset. Widih, Rasengan. Mantap banget cuy, Jiraiya-nya bisa Rasengan. Oke, Tobinya di sini mengeluarkan ultimate ya, dan Nani Jiraiya-nya kalah cuy. Oke, ya ini Hokage ketiga cuy ya, yang digabang-gabang sebagai ya Hokage yang paling banyak korupsinya. Dia, ada Kakashi juga di sini main keroyokan, bos. Nah, ini dia ya karakter favorit gue ya, The Place, anjir, Minato, bos. Dan dia mengeluarkan ya si Gama cuy, langsung ya Tobinya kalah. Jangan-jangan di sini cuy. Ekor 9 cuy. Nah, kayaknya di sini dimulai dari awal ya cuy. Dimulai dari awal ya. Ini ultimate-nya si Hokage ketiga juga ya cuy. Hebat juga sih Minato, segala bisa ya dia. Oke, dan kayaknya ya si Tobinya kalah cuy ya. Dan kita coba lihat ya, ini setelah lama kelamaan cuy. Dan kita kayaknya bakal masuk ke desa Hokage ya. Desa Hokage, desa apa cuy ya, desa Konoha, Konohagakure. Oke, kita coba kasih nama di sini ya, YPMC seperti biasa. Let's go. Udah, dan oke, nice, mantap banget ya. New Fire Kage will be born in YPMC. Yes ya, gue jadi Naruto bos ya. Oke, Sakura-chan. Kita lihat ya, kita bakal coba pergi kemana. Kita ikutin dulu tutorialnya ya. Oke, kita masuk ke Lab Village, kemudian ke Konoha ya. Dan ini untuk map yang pertama ya. Kita bakal coba lihat dulu gameplaynya seperti apa cuy ya. Ini Ninja School ya, kita lihat. Wow, di sini Iruka Sensei ya, dan juga Naruto. Oh, battle. Oh, battlenya by one. Battlenya satu lawan satu cuy. Gue kira kayak RPG-RPG lainnya ya. 6 lawan 6, 3 lawan 3 gitu. Ternyata satu lawan satu ya. Seriusan, gue baru gila ya. Iruka langsung tumbang cuy sama ini ya, sama jutsunya Naruto cuy yang merubah dia menjadi wanita ya. Gila cuy, mantap banget. Langsung keluar darah dong. Oke, kita langsung ya ikutin selanjutnya. Enter village lagi. Nice. Ada ini cuy. Kita di tas kita ada apaan ini? Ada yang bisa kita buka di sini? Kita coba lihat. Dapat Rasengan kali 10. Mantap ya. Kayaknya ini buat naikin item ya. Oke, kita masuk ke Ninjutsu School ya. Ninjutsu School ini apaan ya? Pre basic train. Oh, ini nge-training karakter kita ya, Kage Bunshin, Kagura Shuriken. Oke, Naruto gue di sini punya jurus ya, dan bisa mendapatkan strength baru ya cuy, itu Kage Bunshin ya, cakra. Oh, tidak menggunakan cakra cuy ya, Kage Bunshin tidak menggunakan cakra. Terus damage-nya 120% strength ya. Efeknya Kinjutsu in the book ya. Opsil can create multiple shadow. Wow, mantap cuy, bisa membuat beberapa banyak bayangan ya. Oke, langsung kita coba pakai ya. Kita bakal coba gunakan lagi apakah yang kita dapatkan. Oke, skill yang kedua cuy, Rasengan. Cakranya win, damage-nya 150%. Oke, nice. Kita udah punya 2 cakra ya. Udah punya 2 skill cuy. Kage Bunshin sama Rasengan. Oke, di sini ya lawan yang kedua cuy, Book of Seal. Kita coba lihat ya. Gue pengen gacanya cuy, gue pengen gacanya ini, bos. Saya pengen gacha, dan ini dia kita Rasengan. Langsung Rasengan, bos. Matilah sudah. Enggak cuy, damage-nya kecil. Waduh, diketok mati nih. Dia curang cuy, udah Kuchiyose dia, bisa Kuchiyose no jutsu. Wow, kalah ini cuy, kalah ini. Mau Rasengan ya, mau Hokage, mau guru, kalahnya sama ini cuy, sama ini ya, jurus perubah wujud cuy. Mantep banget cuy, mau Kuchiyose atau apa juga kalah sama jurus perubah wujud, anjir, mantep banget cuy. Oke, lawan Mizuki di sini. Mizuki, kita coba lihat ya. Ini auto ya, battle-nya auto ya. Dan kalau misalkan mau di skip itu harus VIP 3. Oke, ternyata game VIP ya.
Untuk bisa nyekip pertempuran harus nyampe VIP 3. Tuh mati cuy di Chidori. Oke, jurus. Kagebunshi itu jutsu. Mantap banget cuy. Ke Kagebunshi langsung mati cuy Mizukinya. Gila, GG banget Naruto gue cuy. Sadis, GG. Oke, nah kayaknya ini cuy tempat gacha nih. Ninja Hat, ah bukan kayaknya ya. Oke, kita coba masuk dulu. Ini dia cuy. Akhirnya kita bakal coba untuk gacha ya. Gachanya ada 3 banner. Ada basic capture, ada advanced capture, sama special capture ya. Oke cuy, special capture. Oke, langsung kita coba dulu di sini. Yang gratisan dulu bos. Oke, bismillah, kita dapat yang bagus. Aduh, ini mah siapa cuy? Konoha Sentry, aduh, paling busuk nih mah cuy, Konoha Sentry, aduh, please lah nih sih, mudah-mudahan dapat di antara ini ya, dapat Naruto lagi kek, atau Konohamaru kek, please, dapat Konohamaru, please, skip, nanti dapat Sakura cuy, dapat Sakura, aduh, Sakura rankingnya rating kek cuy, rating C dia, oke, okay. Brute Strength, terus kemudian Thunder Cloud, sama satu lagi, Uppercut, oke, okay. Nggak ada yang ini ya, Taijutsu semua skillnya. Oke, nice, kita coba tambahin di sini, masukin ke dalam tim ya. Jadi satu tim itu 3 karakter ya. Jadi karakter satu kalah bisa diganti dengan karakter lainnya seperti itu cuy. Jadi nggak bisa langsung 3-3-nya masuk ya. Oke, nice. Terus kemudian kita coba masuk lagi ya. Kita masuk lagi di sini bos Setsuna ya, lawan bos Setsuna. Oke, ayo dong. Ninja Sentry, Ibiki, Konohamaru. Nice, kita Naruto lawan Konohamaru langsung. Mampus tuh jurus perubah jutsunya GGWP. Konohamaru juga kalau nggak salah bisa ya jutsu kayak Naruto begitu ya. Kayaknya sih bisa ya jutsunya si Konohamaru. Oke, dan kita oh ya betul ya. Satu karakter kalah, keluar karakter lainnya. Konoha akan langsung di Rasengan. Mantap banget cuy, hampir mati cuy di Rasengan ya. Hampir mati di Rasengan. Jangan takut, hajar Naruto. Sama Naruto aja di solo cuy. Sama Naruto aja di solo. Oke, Konoha Sentry ya. Ini punya Konoha Sentry juga musuh ya. Sama-sama punya Konoha Sentry. Oke. Dan dia ultimate Chidori ultinya cuy. Ultimate-nya Chidori dong Konoha Sentry. Oke, dan pertandingan selesai ya. Lanjut map selanjutnya ya. Gue pengen gacha bos, saya pengen gacha, cepetin prolognya. Ya nggak bisa di skip ini. Sayangnya nggak bisa skip, ini lebih ke idle ya, lebih ke game idle cuy ya. Cuman buat kita yang misalkan ya, yang kayak gue gitu, kerja gitu cuy, kayaknya cocok ini game ya, karena nggak terlalu banyak memakan waktu kayak untuk nyelesain questnya ya. Gue belum lihat questnya cuy. Cuman nih kayaknya banyak orang-orang yang ini ya, yang apa namanya, yang ngeri-roll untuk mendapatkan karakter-karakter bagus di awal ya. Mungkin grade-nya tadi kan ada D, ada C, ada B, ada A, ada S, ada SS, ada triple S. Paling bagus triple S ya. Hoki banget sih buat orang-orang yang dapat ya karakter triple S di awal-awal cuy. Apalagi yang gak reroll gitu. Langsung dapat cuy. Langsung dapat itu hoki banget ya. Enak kayaknya untuk nyelesain adventure ya, atau nyelesain mapnya ya. Karena ini makin sini makin susah tuh, kalian lihat ya. HP Naruto aja punya gue tinggal 5 atau 10%an itu cuy. Berarti makin susah cuy. Dan kita bakal coba untuk melawan si Kakashi ya di sini ya cuy. Partner. Kita coba lihat untuk melawan Kakashi seperti apa. Kakashi Sensei. Sakura. Oke, ini dia. Langsung kita hajar Kakashi Sensei dengan jurus perubah wujud. Mantap sekali ya. Kakashi tidak terlalu ngaruh cuy. Dia Kuchiyo Shino Jutsu loh. Kagak terlalu ngaruh sama Kakashi mah. Wujud langsung. Kanker banget bos. Rasengan. Mantap. Rasengan 2 kali. Double Rasengan. Kakashi merada sakitnya sama Rasengan ya. Oh, Kagebunshi no Jutsu. Hajar cuy. Mati. Masih belum kalah. Aduh, gue kalah cuy. Nah, keluar Konoha Sentry. Ayo Konoha Sentry. Bisa. Yes, Konoha Sentry. Yes. Mantap ya. Cuman ini udah susah cuy. Udah susah cuy. Ini harus gacha sih. Harus gacha cuy. Ini harus dapetin karakter-karakter yang bagus. Ntar dulu cuy. Kita coba pergi dulu ya. Kita coba pergi dulu ke Ninja Hat ya. Ninja Hat. Oke, kita coba masuk ya. Aduh, masih 1 menitan lagi cuy. Masih 1 menitan lagi ya untuk yang gratisannya. Tapi coba kita gunain ini ya. Gunain dulu 30.000. Please, dapat karakter SS. Aduh, Konoha Sentry lagi yang begini mah cuy. Ini mah bukan Konoha Sentry ya. Sandidguard. Aduh, rankingnya D juga cuy. Busuk. Busuk sekali. Aduh, ini di mana ya karakter yang bisa gue dapetinnya contohnya cuy. Aduh, ini yang bagus ya, 2980 cuy. Menggunakan 2980 koin. Tapi koinnya di sini masih 0. Wow, amazing.
Oke ya teman-teman, ya jadi kayaknya gue cukupin dulu sampai di sini ya untuk review game terbaru ya, game Naruto terbaru, game Boruto terbaru ya. Jadi buat kalian yang mau memainkan game ini, monggo gaskan cuy ya. Monggo gaskan, mau di server 1, mau di server 2, terserah kalian ya. Gue sih di server 2. Kok di server 2, Bang? Ya karena kalau di server 1 ya, kalau di server 1 sudah kelewat beberapa hari ya. Kalau nggak salah ini tanggal 5 rilisnya dan sekarang udah tanggal 6 gue mainin, kelewat 1 hari ya, dan mungkin lebih baik main di server 2 ya. Jadi bisa samaan kayak yang lain, dan mudah-mudahan gue hoki ya di sini bisa dapetin karakter Triple S. Wow, mantap. Oke, okay? Jadi thanks for watching and see you on the next video. Ciao, salam ampas.